obat, usap. Jadi perjuangan kita tidak sia-sia, Pak Rino. Ya itu tadi semua. Pokoknya kalau tidak kita temui benar-benar, tidak kita tanya lagi, takutnya mereka ini nanti saya takutnya tempat lagi. Ya itulah. Iya, maka kita harus kita pertanyakan nanti mulai benar-benar mereka ini. Karena setiap perjuangan butuh pengorbanan. Setiap ibaratnya tadinya kita lelah keluar keringat, mudah-mudahan hasilnya juga tidak sia-sia. Ya. Ini kita sebari santai nunggu, kalau memang dia datang, dia mau taubat insyaf, alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang dipinta-pinta ya. Maka dia mudah-mudahan hanya mereka benar-benar taubat itu ya. Dia walaupun tadi karena manusia menjalin sempurna dia. Ngomong-ngomong mana ini Raja Lampung? Raja Lampung tadi lagi di jalan, nggak tahu. Lagi di jalan? Lagi di mana? Udah kita terima. Apa macet mobilnya? Assalamualaikum. Nah ini dia nih. Dia ditunggu-tunggu alhamdulillah, Raden. Datang juga. Raden, kami kan ngobrol dengan Pak Reno nih. Katanya ada yang mengasih kabar ke Reno, mereka akan datang. Mau tahu apa bisa? Iya. Kalau benar alhamdulillah, tapi kira-kira menurut feeling dirasa dari rakyat itu benar-benar tahu kan mereka dia tahu kan kok amin ya Allah ya Allah yang kita harapkan kita tapi sudah berjanji kalau mau kesini mereka ini sudah berjanji tapi nggak tahu mereka ini apalagi di perjalanan apalagi di mana mereka ini karena mereka ini saya asot-asotin mereka ini sering jalan sih mereka. Memang mereka sering jalan, spesialis aslinya preman jalan yang mereka ini. Saya mendengar informasi mereka sering tidur di jalan mereka ini. Kalau masih tidur di jalan mereka ya kalau menurut itu menurut pendapat belaka ya. Asal tidak meresahkan warga. Nah, mereka alhamdulillah mereka datang juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lampu ya? Oh, ini Bapak Reno ya, dia keluarga ya. Ini apa namanya? Angin. Alhamdulillah. Sini apa namanya? Tradisi sini Raden. Nah. Jadi kami ngobrol. Apa ini siapa nih? Ini namanya ini apa? Raden Ulung. Raden Ulung. Ini Raden Ulung. Jadi begini, berkendara. Menangin Raden Ulung kami musyawarah. Karena kabar beritanya kata Pak Reno tadi anda mau datang mau tobat mau isan benar kalian coba tanya kepada mereka apa memang benar kalian yang sungguh-sungguh buat bertobat kami sungguh-sungguh ya kayak saya ya Bongke ini Mas Angin itu apa Redung ya kami datang ini untuk minta maaf ya atas kesalahan kami yang telah kami buat masalah-masalah lampau ya jadi kami kemari ya minta maaf ya jadi yang kita kami ini yang dilanggar agama ya yang dilanggar agama kami selalu membuka pintu maaf ya jadi begini Raden Lampung Ulaga Reno Pamungkas niat kami bertiga ini kami kesini mau benar-benar minta maaf mau bertobat dan insaf amin ya Allah akhirnya doa tidak mengulangi perbuatan yang sudah mengajar kita di alhamdulillah ya kami minta maaf sama Raden Lampung Mulaga Reno Pamungkas kami akan tobat kami pun seperti itu apa ya manusia ini tidak luput dari kesalahan benar tidak luput dari dosa dan ya, jadi ya alhamdulillah benar memang kalau itu tujuan kalau kita memang harus berjuang sama-sama buat jalan yang benar itu memang benar. Jadi kami kan tidak sia-sia selama ini kita sehat itu orang lihat selalu menghalangi kerjaan tidak baik karena memang kerja itu orang itu yang kemarin sudah sedang memang bilang. Iya. Memang kami sadar ya setelah kami pikir ya kami pertimbangkan ya bahwa apa namanya kami ini memang itu indera agama. Dapat uang banyak nggak berkah itu ya? Iya betul. Habis begitu aja. Iya. Manfaat. Iya. Manfaat ya. Setelah dipikir-pikir gitu ya. Ya itu setan dimakan jin. Nah, ya. Benar itu. Ya. Sekali lagi saya tanya. Dari lubuk hati paling dalam, saya ingin tanya dengan politik cinta darat, Mat Angin dan apa namanya Raden Ulung. Apakah benar dari lubuk hati Anda yang paling dalam
ridho, ikhlas, penuh dengan rasa kesadaran dan tidak sebagai token jalan Anda untuk berbuat ulah kembali. Iya betul. Kami bukan terpaksa, karena bukan untuk paksaan kami ini datang. Kalian ya, kami memang bertobat ya. Memang sungguh-sungguh bertobat ya dari belum hati yang paling dalam. Alhamdulillah. Jadi begini, Raden Mampu Pulaga dan pemuka. Tujuan kami ke sini kami mendapat kebenaran. Ya, kami suruh menghadap Raden Lampu Pumlaga dan Reno Pamungkas untuk disuruh tobat dan ikhlas. Karena menurut yang sudah-sudah dosa-dosa kami ini mungkin sebesar-besar gunung. Ya. Jadi kami minta maaf sama kalian bertiga. Ayo kita rokok bareng-bareng dulu. Oh, iya, siap. Iya. Karena baru, kalian sudah ibaratnya ya, sudah tobat. Apapun kami kasih nih. Ya. Karena kami sudah berjanji ya. Rencana Pulaga, Bang Reno Pamungkas dan Raden Lampung ya. Berapa? Kami telah berjanji di kalau memang benar-benar tobat, tapi kami juga menguji ya apakah benar besok atau lusa memang tobat atau memang berubah lagi kan. Kami tunggu batas 1 hari 2 hari 3 hari. Kalau benar-benar tobat, kami akan memberikan baju koko baru, sarung baru, peci baru dan tasnya. Iya, kami terima itu. Kami berjanji. Ya. Tapi tidak akan kami beli kalau ingkar janji. Kami akan belikan itu. Ya. Sarung, peci itu kalau memang benar-benar kalian bertobat. Iya. Jadi begini Reno Pamungkas, Pulaga dan Pratama. Kami merasa senang hati dan merasa terima kasih atas nasihat kalian yang sudah-sudah. Dan saat ini kami bertobat. Di sore ini kami menghadap Raden Lampung Pamungkas dan Reno Pamungkas, kami akan insaf dan bertobat. Nah, itulah tujuannya tadi. Kepada kami seperti angin saling memaafkan, kami pun minta maaf pada Allah, kami mohon ampun ya. Karena manusia ini tidak lepas dari kesalahan ya. Itulah tadi kembali lagi seperti apa nama itu bongke mat angin, karena warga ini sudah takutan resah. Jadi alhamdulillah benar kalau kalian ini bertobat. Bisa jadi ada salah satu warga yang akan potong ayam karena bersyukur. Nah, karena bersyukur saya yakin. Amin. Ya pastinya penonton-penonton pun yang Pamungkas senang sekali. Amin. Kalau memang tobat ini memang tobat nasuha ini. Iya. Sudah kado, sudah kado di sini nih ya. Rencana Pamungkas itu mau kita ajak ke kita Moreno, tapi mungkin mereka ingin mengajak di sini, ya kita turuti, ya kan? Sekedar memberikan rasa kedudukan. Mohon maaf, bukan berarti Pulaga Raden Lampung dan Moreno lebih pintar, bukan. Ya, ya. Tapi setidaknya kita saling rasa kedudukan hati, dan saling mengingat, saling ingatkan. Kalau memang benar-benar tobat, ya, saya rasa tidak perlu bersumpah dengan yang berkuasa, walaupun kita Islam, ya. Tidak perlu bersumpah. Ya, ya, ya. Karena kami yakin bahwa menangin Bongke di Tadarat dan Raden Ulu akan bertobat. Kami yakin itu, kami aku yakin ya. Tapi kami minta kepada Anda, kalau sekali lagi diulangi, ya pasti karma akan berlaku dengan Anda. Ya, ya. Tidak di dunia ini, di alam akhirat Anda akan bertobat. Yang pastinya kami itu tidak akan tinggal diam. Ya, kami akan kejar terus sampai ke lubang. Ya, cuma mudah-mudahan itulah tadi, karena manusia ini tidak luput dari kesalahan. Ya, itulah tadi. Alhamdulillah benar kalau kalian ini benar-benar bertobat. Kami cuma hanya bisa mendoakan benar-benar kalian ini benar-benar tobat. Jadi bukan motong kelima. Karena Pamungkas Pamungkas dan Raden Lampung. Iya, iya, coba. Jadi tujuan ngasih kopiah, sajadah, dan sajadah itu kami ini apa siap kalian bertiga belajar dan kami sholat. Insya Allah. Karena selama ini kami yang namanya sholat itu tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Nah begitu. Dengan nama agama kami tidak tahu agama. Ya. Jadi begini, mohon maaf dengan nama saya dengan tersinggung. Kita sama-sama tahu bahwa kita ini umat Islam. Iya. Sedangkan Islam tersebut bukan berarti melanjutkan sholat kedudukan. Sobatko, kita puasa, sedangkan Islam ya, kita akan selamat dan masuk surga apabila kita selaku umat Islam menjalankan apa itu Islam. Islam itu ingin S-nya selamat, A ajaran ya, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Kita akan selamat di dunia fana ini
dan selama di alam akhirat. Di alam kubur kita di, tidak disisa oleh sang malaikat maut. Jadi untuk itu ya, saya amat sangat terharu dengan kejadian semua ini. Kami tidak menyangka bahwa anda-anda semua akan datang kemari dan membuktikan taubatnya. Menurut Raden Lampu dan Raden Pamungkas ya, secara kasat mata bagaimana pandangan dari Raden Lampu kepada mereka ini? Insya Allah mereka ini kayaknya kalau lihat dari Raden Lampu ya, mudah-mudahan semuanya itu kesalahan Allah walaupun amin amin amin. Karena ya, yang namanya kita sudah mengasih sarung, peci, tumpang angin ya. Kita kalau tidak sholat, walaupun kita beramal, itu jatuh sudah sombong. Iya, benar-benar. Sombong itu. Makanya kita ini harus saling mengajak, saling mengasuh, saling mengasuh, itu tadi. Ini Reno Pamungkas, ya, sebenarnya ini ya. Kalian kita memang udah di sini mengagak, sambung ya. Ya. Oke, kita tolong ya. Kita sholat pakai kacamata, sah nggak? Gua Reno kasih paham. Pakai ya. Kacamata. Ya. Sebenarnya ya sah-sah saja, yang penting niatnya. Niat kan karena Allah Ta'ala kan? Niatnya ya? Iya. Semua itu niatkan Allah. Ya, Allah ya. Itu. Bukan niatkan nasihat siapa itu. Tidak boleh pakai sepatu ya? Kenapa? Tidak boleh pakai sepatu ya? Bagaimana mau... Karena kami ini kurang paham gitu loh. Sebenarnya kalau sholat tidak dibolehkan. Kalau masuk ke rumah orang, tetangga, kalau kita pakai sepatu, ketaruh lain. Oh iya, iya. Dengan yang kuasa yang menciptakan kita. Maaf Raden Lampung Bu, jumlahkan benar-benar bukan. Kami ini kurang paham. Sebenarnya kalau menanyakan. Sebenarnya kan kalau sholat itu Allah kebakusnya kalau tidak pakai mata. Oh iya, itu kan. Karena kan ibaratnya kaki kita ini mau dibantu dengan air wuduk. Iya, iya. Mengapa kita harus pakai sepatu? Sedangkan juga, ya, benar kata Pak Reno tadi. Walaupun kita pakai sorban, ya, tasbih, ya, tapi kita di saat berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya, kita tidak mengadakan tangan kita meminta kepada Allah seolah-olah kita menganggap remeh doa kita. Oh, ya kan? Sedangkan benar tadi, kalau kita masih pakai sepatu, ya, kalau masalah kacamata, oke, bisa dimaklumi ya. Tapi adat istiadat kita, etika kita mana? Kita mau menghadap kamar, menghadap presiden sebagai kacamata, ya, wajar manusia. Tapi ini kan yang menciptakan kita. Benar. Nah. Ini di, maaf ya, nggak paham sih, makanya itu. Iya, ya, ini beri paham. Ya, karena udah bertahun-tahun kami nggak pernah sholat karena, kan? Karena di hadapan Allah ya. Itu ya. Sebenarnya harta itu tidak ada apa-apa. Reno, saya lihat ya, ya romanya yang pakai kacamata, apa namanya bling-bling ini. Iya. Raden Ulu, saya perhatikan di balik kacamata saya dapat mengucap di semata. Seolah-olah ada rasa sini semata. Ada apa Raden Ulu? Apa anda tidak senang? Mungkin kita matangin tobat. Kenapa? Senang. Saya bisa merasakan romanya. Coba tapi biarlah. Mungkin. Mungkin ini. Ambil. Susun berusaha itu, mengulat. Rokok, rokok. Ambil. Ren dulu, rokok. Kita minta rokok dulu. Tadi kami minta dengan sangat. Kalau memang telah tobat, jangan sekali-kali berulah kembali. Siap. Jangan buat kesalahan di keluarga. Karena kami tidak akan segan-segan merantakan patah mematahkan tangan dan kaki anda karena masih jadi preman ugal-ugalan. Kami tegak terus sampai ke lubang semut. Jadi saya mau tanya lagi nih. Apa ya? Mengaga. Itu belum kopi, udah masak belum kopi? Oh kopinya, iya iya. Dan Reno Pamungkas. Iya bagaimana? Saya pernah dilajarkan mengaji. Saya tidak bisa mengaji. Malahan dia bilang, kau ini bisa ngaji. Coba kau hafalkan. Aku salah. Aku ngomongin alif batas main pasir. Oh, enggak begitu katanya. Nah, kami minta kebetulan yang benar gimana? Yang kan? Sebenarnya. Yang sebenarnya. Iya, iya, iya. Memang tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu ya? Iya. Oh, iya, iya. Tidak ada tuh salah itu ya? Alif batas apa semen pasir. Tidak ada. Ada judulnya seperti jadi, ya. Intinya begini saja, Pak Reno. Ya. Bagaimana? Yang pertama, kami mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas kedatangan Anda semua. Ya. Yang kedua, kami memohon dengan amat sangat dan camkan ini. Jangan ulangi lagi sepak terjang yang amat sangat meresahkan warga. Dan yang ketiga, kalau masih Anda melakukan kebrutalan, kebiadaban dan keparat Anda, kami tidak akan segan-segan melulu lantakan dan patah mematahkan tangan dan buka kian. Ingat ini. Ya.
kami telah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Yang Maha Kuasa. Ya kan? Jadi kalau memang kira-kira sudah cukup, karena kami juga punya aktivitas nih. Ya, kami punya pekerjaan, bukan mengusir, karena kami juga akan berjalan sepanjang sehari dua hari lagi nanti kami akan kirim sarung sama pecinya. Ya, 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 kami tunggu ya. Kita ini apa soal berjamaah lah, ya. Sama-sama. Ya. Jadi kita gimana? Kita sudah menyerahkan diri. Benar, mereka ini sudah obat benar. Dan ngaruh mereka bahwa kita ini bertobat ya, insaf ya. Apa kita yang tidak melakukan melanggar agama ya, jalan agama ya. Ada masukan sedikit. Masukan tapi untuk belaga, untuk barang itu kan. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Iya ya. Kami terima kasih kembali karena telah mau berkunjung, karena kita telah mendapat jadi bertemu di tempat ini. Alhamdulillah, bilang ya. Allah, ya. Mudah-mudahan semua orang itu tahu bermaksud. Amin. Jadi gitu, teman-teman, apa namanya ada nolong, kita bakal makan ya. Maaf, ini bukan mengusir nih. Kami terima kasih banyak nih ya. Ada nolong ya. Batangin ya. Oke. Terima kasih banyak ini. Sama-sama. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah. Ini semua berkat buah dari kesabaran. Jadi buah dari kesabaran ternyata indah pada waktunya, Pak Reno. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak sahabat-sahabat, karena tanpa sahabat-sahabat menalang mungkin mereka akan taubat. Tanpa ada doa, tanpa ada munajat dari sahabat-sahabat semua, ini semua berkat karunia ilahi. Sahabat-sahabat, kami kira cukup sampai di sini, tapi ikuti terus channel dari kami, channel dari Bang Reno Pamungkas. Dukung Bang Reno Pamungkas dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, serta di subscribe selalu. Amin. Dukung juga sahabat kami, ada Raden Lampung, sahabat-sahabat semua. Dukung channelnya dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, serta di subscribe selalu. Dukung juga Bung Laga dengan cara di like, tekan tombol loncengnya, serta di subscribe selalu, karena subscribe itu gratis, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah benar, Bung Laga, ya.